Cantik kan? Medal apa ni? Medal maraton yang kau tahu. Larian bukan membuat kilometer. Kenapa korang ketawa? Kalau di 42 kilometer. Kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh. Tapi hairan. Sebab kau jalan sikit pun dah penat. Ketawalah. Yang penting aku ada medal. Korang ada? Tadu. Jangan cemburu. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Apa yang cemburu-cemburu? Kawan-kawan cemburu saya ada medal ni, cikgu. Wah, hebatnya Ihsan. Menang larian maraton. Bukan saya, tapi daddy saya yang menang. Ihsan? Cikgu, apa itu maraton? Maraton? Maraton. Maraton tu acara larian jarak jauh. Ha, siapa pernah masuk larian jarak jauh macam ni? Tak pernah, cikgu. Saya pun tak pernah. Ha, lain kali, kalau ada larian lagi, boleh kita lari ramai-ramai. Mobles, mobles! Saya mau lari! Terima kasih, cikgu. Masuk maraton je. Ha, tiap-tiap kali masuk, mesti menang dan dapat medal. Seronok. Nanti, akak nak masuk larian ni pula. Akak nak kumpul medal banyak-banyak. Larian maraton suka-suka kampung dunia runtuh. 5 kilometer. Rose, pasal larian tu... Tak boleh. Budak-budak kalau nak masuk, kena ada penjaga. Rose tak nak jaga diorang. Kenapa? Yelah. Nak masuk larian ni, kena ada stamina dan berdisiplin. Nanti kan setengah jalan diorang penat dan tak larat nak lari lagi, siapa susah? Rose juga. Akak jangan risau. Kita orang janji akan berlatih supaya boleh menang dan dapat medal. Pemenang je yang boleh dapat medal, kan? Medal? Kau orang boleh ikut akak. Tapi mesti dengar dan ikut cakap akak. Mari kita mulakan latihan larian di pagi yang indah ini. Buat apa? Kita orang ngantuk lah, kak. Betul. Eh,
semalam janji apa? Tak ingat. Tak ingat ya? Baik, teruskan tidur. Tapi jangan ikut akak nak lari nanti. Tak dapat medal. Akak nak lari. Nak masuk larian, kena disiplinkan diri. Bangun awal pagi. Dengar tu. Dengar. Tapi Mas nak bangun. Jangan marah. Kita orang budak baru belajar. Cepat ikut akak panaskan badan dulu. Alah, lari je lah. Ikut. Tarik nafas. Sedia, mula! Bahaya ni! Opa, bila kata suruh senang panaskan badan, dia buat main-main. Degil lagi. Kau makan sayur je? Harus cakap kena makan sayur banyak-banyak. Supaya badan cergas dan sihat. Baru boleh menang maraton. Tak cukup tu. Macam ni baru cukup. Sedap. Dah, aku nak makan. Tolong, masuk larian kampung durian runtuh. Ya, kita orang ikut Kak Ros. Aku pun masuk. Ikut Daddy. Aku ikut Rehsan. Ya ke? Cikgu harap semua yang nak masuk larian jaga kesihatan. Mesti bersarapan pagi dan minum air kosong banyak-banyak. Cikgu, saya dah beli kasut baru untuk makan masa lari nanti. Apa kena mengena kasut baru dengan jaga kesihatan? Nak lari kena sihat dan bergaya. Barulah bersemangat nak lari laju dan menang dengan bergaya. Alah, aku lari biasa-biasa je. Tak menang pun tak apa. Tapi nanti tak dapat medal. Kenapa pula? Apalah kak ni? Baju kita sama je dengan semua orang.
Memanglah. Masuk maraton, semua orang nampak baju sama. Ben, Ben. Korang baru sampai? Mana yang lain? Entah. Dua singgit. Kerja kau rupanya. Patutlah kau tak masuk larian. Bukan aku tak nak. Tapi aku terpaksa jual lain ni. Mak aku suruh. Nah, aku belanja. Nah. Aku dah tengok medal dia. Cantik. Tak sabar aku nak bawa balik. Itu pun kalau kau menang. Kalau tak menang, tak dapat medal. Yuku. Tapi... Selamat pagi dan selamat datang ke acara larian maraton suka-suka Kampung Durian Runtuh. Cepat-cepat pergi. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Lari betul-betul tau. Nanti tunjukkan aku medal. Sebelum mula, mari kita sama-sama bersenam aerobik untuk memanaskan badan. Orang lari laju sangat. Nak menang medal lah tu. Cepat, Ipin. Cepat. Airan, kenapa semua orang lari belahan je? Ya kalau senang kita nak menang. Hai, Opa. Dapat medal. Bukan. Semua orang dapat medal. Oh, ada lagi peserta terakhir yang baru sampai.